Hai hai hai. Bukan rahasia bila sosok Hotman Paris selalu dikelilingi wanita cantik, tapi perlakuan berbeda terjadi saat Barbie Kumalasari curhat sambil bersandar manja di pangkuan Hotman Paris. Pasalnya Hotman Paris justru merasa risih dengan tindakan Barbie Kumalasari hingga membentak istri Gali Kinanjar itu. Kedekatan antara Hotman Paris dan Barbie Kumalasari memang kerap menjadi sorotan. Hotman Paris kerap melontarkan candaan yang menyentil Barbie Kumalasari, mulai dari masalah kehaluan hingga menyangkut rumah tangganya dengan Galih Kinanjar. Baru-baru ini, Barbie Kumalasari terlihat sedang curhat kepada Hotman Paris mengenai masalah rumah tangganya. Hal itu terlihat dari postingan terbaru Hotman Paris di Instagram yang diunggah Kamis 13 bulan 2020. Dalam video itu, Barbie nampak tidur di pangkuan Hotman. Barbie pun tanpa ragu menyandarkan kepalanya di dada Hotman Paris. Sekarang Barbie sudah sadar akan pentingnya karir laki-laki yang berduit, yang punya pekerjaan tetap, mampu membiayai kamu, tanya Hotman. Oh iya dong, pastinya bang, karena kalau udah ada yang mapan kan berarti kita gak terlalu pusing, gak harus pergi pagi pulang pagi kayak lagu kan bang, ungkap Barbie. Hotman kemudian kembali bertanya mengenai pentingnya laki-laki berduit. Jadi aura laki-laki itu memang salah satunya faktor ekonomi ya? Tanya Hotman. Oh iya, itu nomor satu, jawab Barbie tegas. Pengacara berusia 60 tahun itu lantas bertanya mengenai kemungkinan Barbie mencari suami baru seperti dirinya. Jadi sekarang bagaimana dalam keadaan kau di sini janda bukan suami di penjara? Kamu pernah kepikiran gak harus dapat Hotman Paris? Tanya Hotman. Oh iya dong, ucap Barbie. Tanpa diduga, beberapa saat setelah Barbie menjawab pertanyaannya, Hotman itu tiba-tiba memberontak. Jangan raba-raba paha gue, bentak Hotman kepada Barbie. Barbie pun hanya bisa tertawa saat mendengar teguran dari Hotman Paris. Aduh, gimana ya? Udah punya suami kok gitu. Wow. Nah, gimana komentar teman-teman soal berita ini? Tulis di kolom komentar ya. Oke, terima kasih guys.